panggil aja. Bentar ya. Ya, ayo. Ya, JPU sangat bernafsu melabeli saya bukan wartawan. Ya, melabeli saya dengan dalih tidak ditemukan dalam situs Dewan Pers. Ya. Ini sama saja, kalau nyari status wartawan itu bukan Dewan Pers. Ya. Tapi di organisasi wartawan. Ya. Mau PWI, AJI, IJTI, itu ada. Saya anggota PWI. Nomornya sudah ada, tadi surat kartunya menjadi barang bukti, ada. Jadi sengaja JPU mengstigma saya bukan wartawan. Itu ya. Yang ketiga, satu lagi yang saya mau ngomong. Dalam salah satu pasalnya, halaman 312 antara lain, di halaman depan ada, JPU mengatakan Bang Edi Channel bukan produk jurnalistik, tapi gerakan politik. Ini menjadi satu fakta, bahwa ini bukan pengadilan hukum yang sebenarnya. Ini pengadilan politik. Pengadilan politik. Satu. Yang kedua, memangnya kenapa? Kalaupun misalnya Bang Edi Channel itu gerakan politik, masalahnya apa? Apa karena gerakan politik jadi dipidana? Kalau gerakan politik dipidana, silahkan JPU sibuk seret PDIP, Golkar, PAN, NasDem, itu semua gerakan politik. Oke ya? Paham ya? Ngerti ya? Baiklah saudaraku, ini ya Pak Edi Mulyadi. Setelah beliau selesai menjalani sidang, beliau sangat menjelaskan terkait JPU ya. Nah kalau memang itu alasannya JPU karena kontennya konten politik, wah berarti semua orang tidak boleh dong berbicara buat konten politik di YouTube. Ya kan? Ya. Mudah-mudahan ada klarifikasi dari JPU yang dimaksud terkait ini. Karena kalau orang dilarang berbicara politik di YouTube atau di medsos, bah ini ada pembungkaman suara rakyat lewat media sosial. Nah, ini tentunya bertentangan dengan alam demokrasi. Ya. Mudah-mudahan ini dari hasil video ini bisa ada klarifikasi dari JPU apa maksudnya itu. Ya kalau memang seperti itu yang disampaikan tadi oleh Pak Edi Mulyadi. Nah ini kawan, serba dilema. Ya kan? Nah saya secara pribadi tetap mendoakan ya, mendoakan semuanya. Saya doakan Pak Edi Mulyadi biar segera ujian yang menimpanya ini bisa segera. Ujian ini dilalui, semoga JPU juga diberikan kesehatan. Ya, doakan semuanya. Saya ini selalu suka mendoakan banyak orang ya, Pak Edi Mulyadi, Jaksa Penuntut Umum, para hakim yang nonton video ini semuanya saya doakan semoga disenantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas. Ya, tetap semangat Pak Edi Mulyadi. Kami tetap memonitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.